Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altv Berita yang mengupas keseharian si Bambang tampan Rangga Ajok dan Haiko van der Vecken. Namun kepada kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya guys. Kedekatan antara Samudra dan Cinta dengan Kayla semakin kuat setelah Kayla bisa membuat Cinta siuman di rumah sakit. Kayla pun merasa sudah seperti berada di tengah ayah dan ibu kandungnya sendiri, sehingga mengizinkan Samudra dan Cinta memanggilnya Mentari seperti anak mereka yang hilang. Hal itu membuat Samudra dan Cinta semakin merasa telah menemukan kembali Mentari yang hilang sejak bayi. Kedekatan semakin dirasakan oleh Samudra saat menggendong Kayla ke kantin. Setelah membeli makanan di kantin, Kayla yang sempat melihat ruang bayi meminta adik kepada Samudra dan Cinta. Kayla pun meminta Samudra untuk menyuapi Cinta yang sedang sakit, sehingga momen kebahagiaan pun semakin terasa di antara mereka. Akankah Cinta memenuhi permintaan Kayla, yang sebenarnya anak kandung sendiri adalah Mentari? Nah, sekian dulu dari berita Altv. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.